Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oleh karena itu, pelajaran akidah ini
tidak akan pernah rusak di mana zaman. Karena kita tidak tahu akhir kehidupan kita ini, termasuk yang berbicara di depan kalian ini, tidak ada jaminan kalau kita ini semuanya wafat dalam keadaan membawa akidah yang bersih. Tidak ada jaminan. Tidaklah mereka disuruh hidup di dunia ini kecuali untuk menyembah Allah dengan memurnikan seluruh ketaatan hanya untuk Allah saja, sunafa'at seluruh-seluruhnya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau itu pernah disebut namanya oleh Rasulullah SAW di atas gunung Uhud. Gunung Uhudnya bergoyang. Ya, uskut yang wahai Uhud. Sesungguhnya orang yang berada di atas kamu ini, yang sedang berdiri saat ini, seorang yang akan mati syahid. Itu Umar bin Khattab. Waktu hidup itu sudah disampaikan oleh Rasulullah bahwa Umar bin Khattab itu wafatnya dalam keadaan wafat mati syahid. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah pernah menyebutkan Umar bin Khattab fil jannah. Bayangkan, siapa yang tidak senang namanya disebut oleh Nabi, Umar bin Khattab di surga. Tapi lihat kualitas keimanan Umar bin Khattab tidak diragukan. Bahkan setan itu takut kalau bertemu dengan Umar bin Khattab, dia akan cari jalan yang lain. Tapi lihat bagaimana sikap Umar bin Khattab, betapa tawaduknya beliau. Setelah Rasulullah selesai meninggal, apakah Umar bin Khattab lalu kemudian merasa tenang dari kesyirikan? Tidak. Salah seorang sahabat yang bernama Huzaifah bin Yaman itu menyimpan daftar nama orang-orang munafik. Umar bin Khattab tidak tenang, tidak bisa tidur tenang. Dia merayu Huzaifah bin Yaman. Wahai Huzaifah, engkau memiliki rahasia. Engkau diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk merahasiakan sampai mati daftar nama orang-orang munafik. Kenapa dirahasiakan? Karena orang-orang munafik itu kalau dibunuh bisa menjatuhkan nama baik Islam. Karena dia sholat, dia puasa, dia zakat, dia meninggalkan kesyirikan. Tetapi orang munafik itu menyembunyikan kekafiran dalam hati-hati mereka. Dia orang munafik ini kalau dibunuh, nanti orang di luar Islam akan menyangka orang Islam membunuh saudaranya sendiri. Supaya tidak sampai terjadi fitnah seperti itu, maka Rasulullah merahasiakan amanahnya. Di zaman Nabi itu sudah ada orang-orang. Setelah Rasulullah selesai wafat, Umar bin Khattab tidak pernah tidur nyenyak. Gerahnya kemudian mendesak, tolonglah, namaku ada atau tidak di dalam daftar nama orang-orang. Lalu kemudian Huzaifah bin Yaman merasa iba, ya, karena Umar bin Khattab tidak merasa tenang sebelum tahu kalau namanya itu tidak ada. Lalu kemudian Huzaifah bin Yaman mengatakan, wahai Umar, setelah ini jangan kau tanya lagi siapa nama orang-orang munafik, karena aku sudah diberi kepercayaan, aku harus aman, tidak mungkin aku mengkhianati Rasulullah. Syukur namamu tidak ada dalam daftar orang-orang munafik. Lalu kemudian Umar bin Khattab merasa tenang. Itu selevel Umar bin Khattab yang sudah dijamin masuk surga. Tidak tenang. Seharusnya kita pun sama. Jadi kita tidak boleh merasa nyaman, tenang, aman-aman saja dari kesyirikan. Oleh karena itu, belajar akidah, belajar tauhid, pelajaran yang tidak mungkin ada pensiunnya.
tidak mungkin ada berhentinya. Walaupun kita sibuk dengan dunia, sibuk belajar ilmu dunia, tidak boleh ketinggalan belajar akidah. Ini mari kita punya waktu khusus datang kepada seorang guru, atau kita membaca buku, atau kita mendengar. Karena tidak akan pernah aman. Bahkan dikisahkan ada seorang ulama besar dari Saudi Arabia, namanya saya lupa, Abdullah Al-Qasim, seorang ulama. Buku-bukunya banyak, dalam Arab, menulis kitab dalam bahasa Arab. Sampai-sampai para ulama berhusnudzon, orang ini kemungkinan kecil masuk neraka, orang ini sangat mungkin masuk surga karena kitab-kitabnya membela Islam dan membantah orang-orang ateis, orang-orang yang tidak percaya adanya Allah. Tetapi qadarullah wa syaa fa'ala, Allah sudah ditakdirkan akhir hidup orang ini setelah dia menikah dengan wanita yang akidah rusak, di akhir hidupnya dia menjadi seorang ateis, bahkan memunculkannya. Abdullah Al-Qasim, bukunya sangat bagus sekali di awal-awal, di akhir hidupnya justru menjadi kafir. Itu seorang ulama. Demikian juga di masa-masa dahulu ada seorang muslim pejuang, dia ikut jihad berperang di jalan Allah. Dia tergoda oleh seorang wanita Nasrani yang sangat cantik jelita. Dia menginginkan wanita itu. Wanita itu tak mau. Dia bersedia untuk bersunting menjadi seorang istri kalau dia pindah agama dulu. Laki-laki ini merasa aman dia. Ah, nanti saya pura-pura saja masuk agama Kristen. Kalau nanti setelah saya menikah, setelah saya menikmati kecantikannya, saya akan balik lagi ke Islam. Tapi ternyata rencana dia tidak diizinkan oleh Allah. Karena dia memperbaikkan akidah, dia merasa dirinya aman. Ketika dia menyatakan akan pindah kepada agama Nasrani, lisannya mengatakan berarti dia sudah pindah, berarti dia sudah kafir. Ternyata qadarullah wa syaa fa'ala, Allah cabut nyawanya. Jadi dia mengalami dua kerugian. Kerugian yang pertama, dia menjadi seorang kafir. Kemudian yang kedua, dia tidak mendapatkan kecantikan seorang wanita yang dia minta. Rugi dua-duanya, wanita yang tak dapat, keimanannya hilang. Sebelum dia pindah ke Islam lagi, sudah dicabut nyawanya, terbunuh. Dan masih banyak contoh-contoh yang lain. Jadi kita jangan merasa aman dari kesyirikan. Nabi Ibrahim, beliau adalah Abul Anbiya'i Al-Ladhina Ja'ul Man Ba'dahu. Beliau disebut sebagai bapaknya para nabi, orang-orang yang datang min ba'di setelah beliau. Para nabi datang setelah beliau. Fakulluhu min dzurriyyatihi, semuanya berasal dari darah daging beliau, dari keturunan Nabi Ibrahim. Disebutkan dalam surat Al-Ankabut ayat 27. Wa ja'alna fi dzurriyyatihi nubuwwatan wal kitaba. Dan kami jadikan di dalam keturunan Nabi Ibrahim kenabian.
dan kita. Fakulu menimbang di Israel, semuanya berasal dari Bani Israel. Jadi Bani Israel ini keturunan Nabi Ibrahim, Hafidhu Ibrahim, anak cucu Nabi Ibrahim alaihissalam. Illa Muhammadan, kecuali Nabi Muhammad. Fa innahu min dzurriyyat Ismail, dari keturunan Ismail. Bani Israel itu adalah keturunan Nabi Ishak. Ishak.
Dalam ayat yang lain, inna Ibrahim kana ummatan. Sesungguhnya Nabi Ibrahim itu adalah seorang ummatan, seorang imam. Imaman yuktada bihi, seorang pemimpin yang pantas untuk diteladani. Wa bidzalika amara Allahu jami'al khalqi kama qala ta'ala. Oleh karena itu Allah menyuruh seluruh manusia tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku saja. Dia uduni. Fa Ibrahim da'an nasa ila ibadatillah. Nabi Ibrahim mengajak manusia, berdakwah kepada manusia untuk menyembah Allah saja. Azza wa Jalla, yang maha tinggi dan maha mulia. Kawairihi minan nabiyina, sebagaimana para nabi yang lainnya. Da'an nasa ila ibadatillah, mengajak manusia hanya menyembah Allah saja. Kullul anbiya'i da'awun nasa ila ibadatillah, semua para nabi itu sama, mengajak manusia menyembah Allah saja. Watarki ibadati masiwahu, mengajak manusia untuk meninggalkan peribadahan kepada selain Allah. Apa dalilnya? Ayat berikutnya surat An-Nahl ayat 36. Dan sungguh kami telah mengutus di setiap umat satu rasul. Untuk apa diutus? Ani ululloh, agar seorang rasul itu menyampaikan sembahlah Allah saja, wajtanibu at-taghuta, dan jauhilah sesembahan selain Allah. Namanya taghut. Taghut itu terjemah yang paling gampang, sesembahan selain Allah, dan yang disembah pun rela untuk disembah. Ya. Jadi kita misalnya menyembah dukun, percaya dengan dukun. Dukun itu senang. Nah, berarti dukun itu taghut. Kita menyembah, mengagung-agungkan benda yang dianggap memiliki kekuatan. Entah itu keris, entah itu tombak, entah itu zimat, di dalamnya ada penunggunya, ada jinnya. Jin itu senang kalau dia disembah, maka jin itu tombak. Demikian juga manusia. Fir'aun itu suka disembah, maka Fir'aun tawud. Kita pun sama. Jadi kalau misalnya kita mengajak kepada manusia, mengajak kepada perbuatan yang haram, banyak orang yang mengikuti kita dan kita merasa senang, berarti kita termasuk tawud. Cuma levelnya bertingkat-tingkat. Kalau mengajak orang untuk menyembah, tauhidnya besar. Kalau hanya mengajak kepada perbuatan yang haram, ya tauhidnya di bawahnya. Misalnya mengajak ramai-ramai mencuri, kita ikut. Nah, berarti yang ngajak kita itu berarti dia tauhid. Mengajak jadi maling, nanti hasil malingnya waktu bangun korban, yuk kita ambil sertifikat punya orang rame-rame, setelah dapat dijual sertifikatnya.
yang baru sholat yang dulu duhur. Allah tidak akan menerima yang barunya sholat yang dulu duhur. Allah tidak akan menerima sholat tanpa duhur. Walau sholat akan duhur. Dan Allah tidak akan menerima infak, menerima donasi, menerima sumbangan dari hasil yang haram. Di hasil mali, di mana kalau terima bantuan pesantren, di mana terima masjid tidak diterima. Dan biasanya ketidakjujuran itu akan melahirkan kebohongan berikutnya. Jadi awalnya sudah berbohong, berdusta. Kalau dia tidak tobat, nanti akan melakukan dusta berikutnya. Ya, nah itu namanya dosa beranak pinak. Satu dosa akan melahirkan dosa berikutnya. Wa amma sara'iru allati hiya al-awamiru wa nawahiru wal halal wal haram fa hadhihi tahtalifu bi ikhtilafil umami hasabil hajati. Dan ada pun syariat-syariat yang berupa hal-hal berupa perintah. Di dalam syariat itu ada al-awamir, perintah-perintah. Baik yang wajib ataupun yang dianjurkan. Wan nawahi, larangan-larangan. Wan halal, hal yang diperbolehkan. Wal haram dan yang haram. Fahadihi tahtalifu, maka ini berbeda-beda di setiap umat. Halal di zaman Nabi Muhammad belum tentu halal di zaman Nabi Isa, belum tentu halal di zaman Nabi Musa. Di zaman Nabi Musa, zaman Nabi Isa, zaman Nabi sebelum-sebelumnya bisa jadi menikah lebih dari 4 halal. Sekarang halal maksimal 4. Dahulu menghormati dengan cara sujud itu masih boleh. Di zaman Nabi Muhammad menghormati dengan sujud hukumnya halal. Di dalam surah Al-Baqarah malaikat itu sujud kepada Nabi Adam, tapi sujudnya sujud berhormat. Penghormatan dengan sujud dimansuh, dihapus, tidak boleh. Dihasaba al-hajati, sesuai dengan kebutuhan masing-masing umat itu kondisinya berbeda-beda. Sehingga syariatnya berbeda-beda. Yasra'ullahu syari'atan, Allah membuat aturan syariat. Suma yansahuha, kemudian Allah menghapusnya. Bisyari'atin uhra, dengan syariat yang lain. Ila an ja'at syari'atul islami, sampai kemudian datang syariat Islam yang terakhir. Pada sahabat jami'ah asyara'i, kemudian menghapus semua syariat-syariat sebelumnya. Wabakiyat, tinggal tersisa syariat yang terakhir, syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Ila antakuma as-sa'atu, sampai hari kiamat nanti syariat yang terakhir yang berlaku, yang sebelumnya dihapus. Puasanya mungkin
mungkin berbeda, sholatnya mungkin berbeda, tata caranya, jihadnya juga berbeda. Kalau zaman dulu jihad melawan orang-orang kafir, orang-orang kafir yang mati meninggalkan pakaian besi, meninggalkan kuda, meninggalkan tombak, pedang, harus sekarang mungkin meninggalkan senjata, meninggalkan tank, meninggalkan peluru yang masih ada sisa, dan itu semuanya bisa dijual dan untuk uang. Kalau zaman dulu tidak boleh menjadikan harta yang bisa dibagi-bagikan, itu menunggu api datang dari langit lalu kemudian membakar harta peninggalan dari para orang kafir yang kalah perang. Di zaman syariat Muhammad dihapus syariat itu oleh Allah. Harta peninggalan orang kafir itu boleh dijadikan uang, dibagi-bagikan. Jadi dijadikan uang, kemudian dibagi-bagikan. Amma aslul dinil anbiya'i, adapun inti agama para nabi itu sama. Wa huwa at-tauhidu, yaitu tauhid. Fa huwa lam yunsah wa lam yunsah. Inti ajaran agama para nabi yaitu tauhid tidak mungkin dihapus. Lam yunsah wa lam yunsah. Dinuhum wahidun, agama mereka pada hakikatnya sama, satu, bahwa dinul Islam, yaitu agama Islam. Dimakna dengan arti al-ikhlasu lillahi bitauhid, memurnikan semua ibadah hanya untuk Allah saja, mengesakan. Jadi semua yang dikerjakan oleh seorang hamba diniatkan hanya untuk Allah. Amma syara'u faqad tahtalifu, adapun syariat, aturan, tata cara ibadah mungkin saja berbeda-beda. Tunsahu, dihapus. Lakina tauhida wa akidata, adapun tauhid dan akidah, min adama, dari sejak Nabi Adam ila akhirul anbiya'i, sampai dengan yang terakhir, nabi yang terakhir, kulluhum yad'una ila tauhid, semuanya sama, sama-sama mengajak kepada tauhid, wa ila ibadatillah, mengajak hanya menyembah Allah saja. Dan beribadah kepada Allah itu adalah ta'atuhu fi kulli waqtin, mentaati Allah sepanjang waktu, setiap waktu. Bima amara bihi minasy-syara'i, bima umira bihi minasy-syara'i, sesuai dengan yang diperintahkan dari syariat. Sepanjang waktu kita diperintahkan oleh Allah apa saja, dari mulai bangun tidur, sholat subuh wajib, setelah sholat subuh wajib mencari nafkah bagi yang punya tanggungan, bagi anak-anak wajib belajar, mempersiapkan masa depan, kan gitu kan. Perintah orang tua wajib, berarti sekolah berikutnya wajib, asar, abuhur, kewajibannya sholat guru, terus berputar sampai dengan isya, terus sampai subuh lagi, setiap waktu. Fa'ina nusihat, apabila syariat-syariat sebelumnya dihapus, soro al-amalu bin nasih huwa al-ibadah,
sehingga amalan tersebut dengan adanya yang menghapus wal amalu bil mansuhi laisa ibadatan lillah. Jadi amal kalau dihapus maka bukan ibadah lagi. Jadi kalau misalnya dahulu harta rampasan perang itu dianggap bukan harta yang berhak untuk dibagikan, di zaman Nabi Muhammad mubazir kalau tidak dibagikan, maka tidak peduli dengan harta ghanimah itu bukan ibadah lagi di zaman sekarang. Harus diurus harta ghanimah itu. Jadi sebelum dihapus maka masih statusnya ibadah. Contohnya sunat. Sunat itu sudah ada hingga zaman Nabi. Selama tidak dihapus maka berlaku sampai sekarang sunat itu ibadah. Tapi kalau dihapus maka bukan jadi ibadah lagi. Kira-kira seperti itu dipahami. Ya. Agak sulit memang ya kita kalau menemukan ibadah zaman dulu apa saja yang sudah dihapus yang sekarang masih berlaku. Contohnya sholat itu tadi. Sholat itu sebenarnya sudah ada ya, sejak zaman dulu. Cuma tata caranya yang kita nggak tahu. Sholatnya Nabi Musa itu seperti apa kita nggak tahu. Sholatnya Nabi Ibrahim juga kita nggak tahu. Apakah persis seperti gerakan yang diajarkan oleh Rasulullah atau tidak? Sampai saat ini kita belum mendapatkan datanya. Yang jelas mereka juga sholat. Yang saya sampaikan tadi, sujud penghormatan itu pernah ada. Sekarang dihapus. Jadi kalau ada orang menghormati manusia lain dengan cara sujud, itu bukan ibadah. Bahkan hukumnya haram. Contohnya di mana yang paling banyak? Di India. Itu kalau pulang dari kota ke kampungnya bertemu dengan ibunya sujud sebagai bentuk penghormatan. Ya kalau dia bukan muslim, terserah dia. Tapi kalau muslim, walaupun budayanya masih ada, ya dia harus meninggalkan penghormatan dengan bentuk sujud karena sudah dihapus. Rasulullah pernah sahabat sujud. Jadi Rasulullah pernah melihat raja-raja di Romawi itu rakyatnya sampai sujud. Dia ingin memperlakukan seperti itu. Engkau lebih berhak daripada raja Romawi. Sujud kepada Rasulullah. Rasulullah melarang. Tidak boleh, jangan diulangi lagi. Bahkan Rasulullah pernah mengatakan seandainya sujud itu dibolehkan, kita menghormati manusia dengan bentuk sujud. Seandainya boleh, yang paling berhak istri sujud kepada suami. Itu pun Rasulullah tidak mengizinkan. Tetaplah, karena itu adalah khusus. Seandainya boleh, maka seorang istri berhak untuk sujud kepada suami. Tapi itu pun tidak. Baik, kita masuk ke berikutnya. Matan yang di atas, fa'idha arakta annallaha khalaqaka li'ibadatihi. Jika engkau telah paham bahwa Allah menciptakanmu tujuannya untuk beribadah. Jadi kita diciptakan oleh Allah tujuannya bukan untuk jadi polisi, bukan. Tujuannya bukan untuk jadi seorang dokter, bukan. Tujuannya bukan untuk menjadi seorang pengusaha, bukan. Allah menciptakan kita tujuannya untuk menjadi abid, penyembah Allah. Penyembah Allah. Tujuannya itu. Terserah profesinya mau apa saja, terserah. Mau jadi supir, silakan. Mau jadi driver gojek, silakan. Mau jadi pedagang di pasar, silakan. Ya, mau
yaitu abid penyembah Allah. Itu tujuan hidup semua manusia. Presiden pun abid penyembah Allah. Fa'alam annal ibadatan, ketahuilah sesungguhnya ibadah itu la usama ibadatan, tidak bisa disebut ibadah illa ma'tawhid, kecuali dibangun di atas tauhid. Kama anna sholata, sebagaimana sholat, la usama sholatan, sholat tidak bisa disebut sholat illa ma'at-taharah, kecuali dibangun di atas kesucian. Fa'idha dahula syirku, maka apabila masuk asyirku syirik fil ibadati, ke dalam ibadah pasadat, maka ibadah itu pasadat, rusak, rusak total. Kalau kesyirikan masuk, kal hadasi seperti hadas, idza dhalalu taharati, hadas masuk ke dalam taharah, taharahnya batal, harus bersuci lagi. Berarti kalau seseorang itu berbuat syirik, supaya syiriknya itu tidak membatalkan ibadahnya, dia harus tobat dulu sebelum mati. Kalau dia mau mati, semuanya rusak semuanya. Infak kita rusak, baca Al-Quran kita rusak, sholat sunnah kita rusak semua, berbakti kepada orang tua rusak semua, kalau syirik itu tidak dibersihkan sebelum kita mati. Nah itu bahaya sekali, bahkan tidak bisa dibersihkan di dalam neraka dengan api sekali pun tidak bisa bersih. Beda dengan dosa selain syirik, dosa zina, dosa mencuri, dosa membunuh, dosa jambret, itu bisa dibersihkan walaupun lama waktu. Tapi kalau syirik enggak bisa dibersihkan. Idza arafta min hadhihi al-ayah, jika engkau mengetahui dari ayat ini, yaitu surat Az-Zariyat ayat 56, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ وَأَنْتَ مِنَ الْإِنْسِ, dan kau termasuk manusia, bagian dari manusia, dakhilun fi hadhihi al-ayat, berarti kita yang termasuk yang dibicarakan dalam ayat ini. وَعَرَبْتَ, dan engkau pun paham, tahu, ngerti, annallaha ma khalaqaka abasan, sesungguhnya Allah tidaklah menciptakanmu tanpa tujuan yang jelas. Abasan, sia-sia, tidak, Allah menciptakan kita bukan tanpa tujuan. Al khalaqaka litakula, apa yang kita diciptakan hanya untuk bisa makan saja? Tidak. Wa tasraba faqul, untuk makan dan minum saja. Ta'isha bihadhihi dunya wa tasrah wa tamrah, hidup di alam dunia, wa tasrah wa tamrah, hanya sekedar bersenang-senang saja. Makan, minum, tidur, kawin, makan, tidur, minum, kawin, tidak. Lam yahlukka, Allah tidak menciptakanmu nanti kan? Nanti pak. Yang ketiga ya. Lam yahruka, ya Allah tidak menciptakanmu
hanya sekedar untuk perkara yang disebutkan tadi. Khalaqallahu li ibadati. Jadi Allah menciptakan kita yaitu untuk menyembahnya. Ini filenya kok nggak bisa ini kan terputus ya? Yang ketiga ya kan? Ya. Nanti saya kasih filen. Kayaknya sih saya kalau kita. Wa inna ma sakhkharalaka hadhihi al-mawjudati mawjudati min ajli an tasta'ina biha. Dan sungguh Allah menundukkan yang ada di alam dunia ini untuk manusia, untuknya. Dari mulai apa yang kita makan dikuasai oleh manusia, yang kita pakai dikuasai oleh manusia, binatang tidak menguasai ya. Bahkan binatang itu dikuasai oleh manusia. Untuk apa? Agar engkau bisa mempergunakan semua yang ada di permukaan bumi ala ibadat ini, supaya mudah kita menyembah Allah ya. Karena gak mungkin kita menyembah Allah dalam keadaan telanjang, gak mungkin. Dalam keadaan kita kelaparan juga tidak mungkin. Kita butuh makan, butuh pakaian, butuh istirahat. Illa bihadil asyai, kecuali kita membutuhkannya dengan apa yang ada di permukaan bumi. Baik itu kebutuhan primer ataupun sekunder. Kebutuhan primer, kebutuhan supaya kita bisa hidup. Kebutuhan sekunder, kebutuhan yang membantu kita hidup normal. Apa yang segera makan dan minum tanpa ada pendidikan, tanpa ada taklim, tanpa ada belajar, membaca, tidak mungkin sempurna, tidak mungkin normal gitu. Ya. Harus ada kebutuhan sempurna lainnya. Sabarallahu laka li'ajri an ta'lulahu. Jadi Allah menurunkan semua yang ada di bumi agar mudah dalam menyembah Allah. Laisa min ajri an tafraha biha wa tasraha wa tarraha. Jadi bukan semata-mata untuk bersenang-senang saja. Apalagi watak suku watak jua. Apalagi digunakan untuk berbuat kefasikan, berbuat dosa. Ya bukan untuk itu. Bukan untuk makan dan minum tak bulu watak sebelumnya istighaita sesuai dengan selera kita. Bukan. Hanya syakru al-jahat ini. Kalau demikian, tidak ada bedanya kita dengan binatang. Binatang itu kerjanya yang makan, tidur, kawin, istirahat, bersenang-senang. Jadi kalau ada orang yang hidupnya tidak beribadah kepada Allah, hanya syakru al-jahat, sama dengan binatang. Walaupun dia sekolah, sama dengan ini. Amal al-adamiyuna fallahu jalla wa ala khalaqahum li ghayatin adhim. Adapun keturunan Adam, Allah menciptakan mereka untuk tujuan mulia wa hikmatin adhimah. Wa hiya al-ibadah, yaitu ibadah. Sampai di sini mungkin ada diskusi, ada pertanyaan.